Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, Skyweb 125 langka tapi ada, bro. Nah, tuh. Kenapa tuh gua ganti, bro? Tuh. Keren nih, udah dicobain juga sama orangnya, bro. Nah, ini lu lihat nih, lehernya tuh. Tuh, enggak mentok dengan nomor mesin ya. Enggak mentok juga sama tanggul karena enggak terlalu ngondoy. Pokoknya PNP deh, bro, kalau bikin di gua mah. Nih, kayak gini nih. Kebetulan nih datang motornya dan sekaligus dites juga suaranya ya. Nah, baut di belakang ini ada dua, bro. Di atas satu, di bawah satu ya. Moncongnya stainless, leher stainless, moncong stainless. Di sininya masih bisa pakai original, bro. Cuma originalnya nggak dibawa sama dia ya. Tamengnya nggak ada. Nah, ini stainless, bro. Ini gini-gini juga nih, bukannya monel, bro. Ya, gua nggak pernah bohongin. Ini stainless diameter 50, di sini 38 stainless juga ya. Di sini tebalnya 1,2, di sini juga 38 tebal 1,2. Sorry dipotong videonya, cuy. Ada ajan, enggak mau gua bersaing dengan ajan. Sorry, nanti dilanjut ya. Alhamdulillah ajan Juhur sudah berkumandang menandakan peringatan buat kita untuk menjalankan 4 rakaat, bro ya. Mudah-mudahan tumaninah, bro ya. Tidak ada halangan, tidak ada gangguan. Tapi baiknya sih diutamakan, bro. Dimana sholat itu kewajiban kita sebagai umat muslim ya. Dan mudah-mudahan buat agama lain juga saling menghargai, saling menghormati, bro ya. Amin, mudah-mudahan disehatkan selalu. Oke, lanjut, bro, dengan Skyweb 125 dari Suzuki ya. Setelah tadi aku kasih tahu pernya satu, bro ya. Ini sistemnya slip on, bro. Ya, jadi bisa putus antara bagian depan dan bagian belakang. Jadi suami sama istri itu bisa pisah, tapi tenang aja bisa disatuin kembali ya. aduh. Jangan deh, Bang, jangan pisah-pisahan ya. Lebih baik berdekatan, apalagi musim hujan kayak gini, bro. Siapa lu mau ngelonin lu nih musim hujan begini? aduh. Oke, jangan berlama-lama. Sorry tadi karena kepotong ajan juga ya, karena gua cuma cek sound aja. Om, boleh pinjam kuncinya, Om? Ya, boleh, Om, ya. Iya, bro. Jadi udah tangan pertama apa gimana nih? Iya. Baru ngangkat. Ya. Oh, baru ngangkat, bro. Baru ngangkat ya. Ih. Oh, masih keren, bro. Tuh, masih kenceng ya. Oke, Suzuki. Dari Kawasaki. Suzuki Skyweb. Om, maaf, Om, masuk aja, Om, enggak apa-apa, Om. Daripada hujan-hujanan, Om. Iya. Dingin. Oke, kalau saya kedinginan udah biasa, bro. Karena nggak punya selingkuhan ya, nggak punya cem-ceman. Oke, idolnya kayak gini. Halus. Motor langka, bro. Tapi ada ya, dan gue bisa ngerjain tentunya. Om, masuk lagi aja, Om. Masuk lagi aja, Om. Oh, Mio 2 biji. Warnanya bikin gue dengki, putih. Tuh, Om, tuh. Motor begini juga, Om, kalau dirapiin mah keren-keren. Nono Mio, Om. Tahun berapa, Nono? Pulus-pulus. Dandanin dikit-dikit, Bang. Wih, mantap, bro. Oke, nanti kalau udah rapi mah mahal ini, Om. Amin. Tapi nggak bakalan dijual kalau dirapiin mah ya. Ogah, gue juga, bro. Udah ngelapiin motor capek-capek. Emang gue jualan motor ya. Gue jualan knalpot doang. Turun gasnya agak sedikit lambat, bro ya. Biasanya ini karena dari inian, bro, dari apa CDI, apa IC-nya ya. IC bukan dari karbu. IC-nya apa-apanya ya, bro. Oke. Jadi buat idle habis digeber tuh turun RPM agak sedikit lambat ya. Biasanya dari IC-nya, bro ya. IC-nya enggak tahu transistor apa resistornya mungkin ya yang error dikit ya. Tapi nggak apa-apa, nanti diservis, dikerenin lagi, mulus lagi, bro ya. Oke, jadi buat kalian yang punya Skyweb khususnya di 125 ya, bisa segera menghubungi SKR Racing Ecos di Jalan Raden Patah Ciledug Tangerang atau di WA, bro, di 0815-1394-3798. Sorry, hujan-hujanan aku rela, bro. Oke, kayak gini, bro ya, Skyweb, bro ya. Oke, sudah selesai dan ini mau pulang ya. Pamit undur gue juga, bro. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Hati-hati penipuan dan barang palsu. Penuh, bro, bengkel gue mah. Gue gak ngawe-ngawein aja, gak kopi-kopian aja, gak malsu-malsuin aja kayak begini penuhnya, bro. Tuh, gak harus, bro.
buat cari sesuatu itu jual-jual brand orang, kopi-kopian brand orang ya. Pakai brand sendiri aja mantap, lebih dihargain, lebih disukai ya. Oke, dadah.